Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Yodeni. Saya guru SD di Sekolah Ketapang, Jakarta, Kecamatan Gambir, Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswa Dajat PPG Universitas Mula Warman Samarinda. Dengan nomor peserta PPG 20200006165. NIM PPG 22050277693, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 Kategori 2. Saya mengambil materi di TKB dengan tema binatang, subtema binatang air, subsubtema bagian-bagian tubuh ikan. Tempat melaksanakan di TK Strada MGR Sugia Pranoto, Teluk Naga, Tangerang. Alasan saya membuat video di sana adalah satu, sekolah induk tempat saya mengajar sedang libur semester ganjil. Yang kedua, sekolah Strada dekat dengan rumah saya. Oke, anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sehat. Semangat belajar? Semangat. Coba kita nyanyi dulu. Kalau kau senang hati tertawalah. Kalau kau senang hati tertawalah. Kalau kau senang hati, mari senang hati tertawalah. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati goyang pinggul. Kalau kau senang hati goyang pinggul. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati goyang pinggul. Siap? Siap. Yo, siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Bunda Yu akan tanya hari ini, kalau yang senang boleh joget-joget, tapi kalau yang sedih boleh inilah. Ada yang sedih? Coba ya. Oke, selamat pagi. Selamat ya. Pagi. Senang atau sedih? Senang. Goyang-goyang gimana? Goyang-goyang. Oke, silakan duduk di tiga. Senang atau sedih? Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini? Senang. Gimana kalau senang? Goyang-goyang. Oke, silakan duduk. Selamat pagi. Hari ini bagaimana? Senang. Gimana kalau senang? Goyang-goyang. Oke, silakan duduk. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Senang. Gimana kalau senang goyang-goyang? Goyang-goyang. Duduk di tiga sayang ya. Yuk, duduk di tiga. Yuk. Jadi anak baik, oke? Ya. Selamat pagi. Hari ini senang. Gimana kalau senang? Goyang-goyang. Oke, silakan duduk. Selamat pagi, ganteng. Hari ini senang. Gimana kalau senang? Goyang-goyang. Oke. Selamat pagi, Eden. Senang atau sedih nih, Eden? Senang. Gimana kalau senang goyang ya? Selamat pagi. Hari ini senang atau sedih? Senang. Gimana kalau senang? Goyang-goyang. Selamat pagi. Senang atau sedih? Senang. Gimana jogetnya? Goyang-goyang. Oke. Yuk, kita berlingkar ya. Coba. Lingkaran besar, lingkaran besar. Lingkaran besar. Bergeseran sedikit. Yeah.
Duduk yang manis. Oke. Bentar ya. Kita akan mulai belajar. Hari ini hari apa? Selasa. Selasa. Selasa tanggal 14 tahun 2023. Nah, belajar lagi dengan Bayu ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema binatang, sama seperti minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang binatang peliharaan yang bunyinya kucing. Kucing. Ingat. Tentang binatang peliharaan juga, tetapi bukan kucing lagi, yaitu binatang yang hidup di air. Ikan. Pintar. Buaya. Buaya itu hidup di air ya, tetapi kita mau belajar tentang ikan dulu. Ya, kura-kura. Ya, kura-kura di air juga. Ikan ada. Ya. Oke, baik. Ya, nah sekarang kita akan belajar tentang ikan hias dulu. Tetapi sebelum belajar, budaya mau absen dulu. Ya, sebentar ya. Absennya di meja ya, bentar dulu ya. Ya, sebentar ya, bunda ambil dulu ya. Bunda mandi dulu, coba melihat dulu yang itu. Ada paus biru, Pak. Ada sih. Ada paus biru, Pak. Iya, ada. Timbul tenggelam, timbul tenggelam.
Ayo boleh. Ayo. Ada mangsa, ada
ada musuh, maka dia akan lari jauh-jauh. Terus ada makanan, maka dia akan dekat dan makan gitu ya. Nah, kemudian si ikan punya yang namanya insang. Apa? Insang. Nah, ikan punya apa ikan? Insang. Insang. Apa ulang? Insang. Nah, insangnya ini berguna untuk bernapas. Kalau kita kan napasnya pakai hidung ya, dihirup gitu kan. Nah, ikan beda, dia punya insang, alat untuk bernapas, sehingga dia bisa ada di dalam mana air? Kan? Di dalam air. Nah, mereka lihat sini dong, pada dekat ini ya. Budaya matanya
tanya juga sama Olive. Olive, apa gunanya hidung ikan? Mencium. Mencium apa? Makanan. Makanan. Makanan dan? Musuh. Musuh, kalau ada musuhnya ya. Oke. Okay. Semua dapat ikan? Michael belum. Michael, bunda mau tanya Michael. Apa gunanya ekor? Mengatur gerak. Iya, atau berenang ke kiri ke kanan. Ya, mereka pintar, baru dapat tiket. Ya. Sudah semua dapat tiket? Oke. Nah, anak-anak coba perhatikan lagi, ya. Perhatikan lagi. Yuk, kita mau nyanyi lagi nih, ya. Mau nyanyi lagi siapa yang bisa? Ya. Ini bodohnya? Iya, pintar
Bunda udah siapkan batu-batu kecil yang warnanya kuning, diambil masukkan ke dalam toples. Tapi kalau warna lain boleh enggak dimasukkan? Tidak, ya. Kemudian karena batunya kecil, boleh enggak batunya dilempar-lempar ke teman? Tidak, ya, itu berbahaya, ya. Oke. Baik anak-anak, kita akan mulai sekarang. Nah, tapi sebelum mulai nih, karena nanti batu-batunya akan dihitung, Bunda mau lihat ini apa namanya? Kalender ada apanya? Angka. Ada angkanya. Siapa yang sudah bisa berhitung? Saya. Coba hitung dulu. Bunda mau lihat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Eh, udah bisa sampai 28. Ya. Iya. 20 berarti udah bisa ya. Bisa, wah hebat. Oke, baik ya. Baik anak-anak. Oke. Wow, keren. Oke, baik ya. Nah, sekarang Bunda mau kita akan bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok. Kalian boleh yang mana dulu mau buatnya? Coba. Sini dulu. Mau yang mana dulu nih? Mau menghitung atau mau menulis? Berhitung dulu deh, menulis atau berhitung? Satu-satu ya. Hitung dulu deh, nanti baru menulis. Bentar ya Bunda, mau ambil dulu ya. Merahnya 3, birunya 4, ini merahnya
tambah 2. 3 2 tambah 2 4. Yang benar ya. Oke, enggak apa-apa, nanti dibenerin ya. Kemudian 2 ditambah 4 6. Oke, apa lo? Good. Ya, nanti dilanjutkan lagi. Kalian boleh membuat pola sendiri deh di sana. Ya, boleh di sini ya. Nah, ya. Bunda punya, Bunda punya daun kering. Ya, ini daun kering. Ya. Daun kering. Nah, daun keringnya nanti boleh kalian gambar pakai spidol. Atau membentuk segitiga, atau mau bentuk apa namanya, bulat. Kemudian nanti daun keringnya dulu, kalau daun kering jangan ini yang digunting, yang digunting daun kering ya. Ini buat latarnya, buat ikannya tunggal, tahu ya. Oke, oke, boleh diambil nih, boleh diikuti nih ya. Thank you.
Yeah.
ya. Pegang, pegang, sayang. Di situ baris.
Ya. Oke. Dari di situ. Yuk gantian. Olip gantian. Ini warna apa, Olip? Ungu. Oke, dituang Olip. Nah, sekarang Bunda mau pegang dulu, Olip pegang. Bunda mau tanya dulu, gunanya mata ikan? Melihat. Oh, melihat. Gunanya hidung ikan? Menghitung. Hidung apa? Makanan. Makanan atau? Musuh. Musuh yang datang, ya. Oke, baik. Gunanya ekor ikan? Belok kiri? Belok kanan. Belok kanan, ya. Oke, baik. Pintar-pintar semua, ya. Oke. Ini kita pasang di mana nih? Itu. Siapa yang mau tangkap ikan duluan? Saya. Siapa yang mau taruh bunganya di sini duluan? Di situ boleh tangkap ikan yang duluan ikan. Ini mau pasang benihnya boleh. Yuk. Yuk, siapa yang mau pasang? Saya. Ya, nah pasang deh. Caranya di mana biar bagus, gimana caranya coba? Ayo. Ya, yeah.
belajar dari pagi-pagi ya. Pagi-pagi capek banget ya. Siapa yang udah capek? Saya. Aduh, udah capek banget. Nanti boleh istirahat pulang ya. Nah, iya. Iya. Oke. Okay. Ya baiklah. Baiklah. Ya. Hari ini kita sudah belajar. Apa aja yuk? Sama Bu Nayu pasti belajar apa aja? Cerita tentang ikan. Bagian-bagian tubuh ikan. Kemudian apain lagi? Buat kolase ya, gunting dari daun, menangkap ikan, kemudian apalagi ya, apalagi, ayo menulis kata ikan ya, membuat kata ikan yang masih kurang kita tadi tulis ya, supaya dia lengkap menjadi kata ikan. Kemudian siapa yang sudah berhitung ikan? Saya. Ah, tadi ikannya sudah dihitung ya, dan anak-anak hari ini semuanya pun tertarik. Oke, ya hari ini kita sudah selesai. Masih ingat lagu ikan? Masih. Ayo kita nyanyi sama-sama sekali lagi ya. Di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin.